Beberapa hari yang lepas, tular satu video yang memaparkan usahawan sensasi Alif Syukri dilihat telah menarik rambut pengacara kontroversi Azwan Ali atau lebih dikenali sebagai Diva AA di atas pentas persembahan sebuah program di Singapura. Isu tersebut telah menimbulkan perbalahan di antara dua individu ini sehinggakan Diva AA mahu mengeluarkan saman malu sejumlah RM100 juta terhadap jutawan kosmetik tersebut. Semalam, Ali Syukri memuat naik satu video memaparkan Diva AA telah membakar gambar miliknya dan seakan-akan melakukan ritual sihir. Azwan Ali dilihat menyuruh seseorang membakar sebahagian muka Alif Syukri sehingga hangus sambil menyebut perkataan sihirkan berkali-kali. Menerusi posting tersebut, Ali Syukri menyatakan tindakan tersebut sebagai keterlaluan dan dia hanya menunggu peguamnya bertindak akan hal tersebut kerana semuanya fitnah semata-mata. Video tersebut telah mendapat pelbagai respon daripada netizen yang menganggap kes itu kemungkinan sekadar marketing sahaja. Hei, sempudal. Sempudal tersial. Sihirkan sempudal tersial. Sihirkan. Sihirkan. Kena sihir, kena bakar semua dengan aku. Itu je nak ajang kau. RM100 juta tetap. Yes. Bagus mereka artis ni. Aku bayar kau lebih. Bakar lagi. Bakar lagi. Sikit lagi. Hangus tak muka dia? Woi. Hangus tak muka dia? Hangus. Puas hati. Alif Syukri, tengok video ni. Poi! Kau! Hoi! 10% kau apa haram gadah kau pula? Oh, kau tak ada job, okey. Kau pun 10% lah aku bagi 10% ni. Tapi dengar sini, kau rasa aku kalau saman si sempudal saya tu? Saya jadi saksi lah, saya jadi saksi. Tak, bukan soal saksi. Sempudal tu boleh kalah dah, kalah kan? Sebab dia tarik rambut aku sakit nampak, tau. Nampak real, kau nampak ni. Urut, setan. Nampak real. Sakit! Aku akan saman Alif Syukri. Tunggu aku akan saman dia. Senang-senang tarik rambut aku macam, tarik rambut nenek moyang dia. Okey, let's go. Bukan bayar berapa sen lah. Bukan bayar banyak pun. Yang dia nak tarik-tarik rambut aku. Sempudan! Sial kau! Puih!